Sobat Puri, nih kita lagi di Bendungan Roti Klot. Ini tuh bagus banget tuh ya. Jadi selain misalnya kita kesini tuh bisa buat jadi selfie-selfie, buat... Bu, aduh maaf ya Bu, saya sambil nge-vlog, saya belum bilang ya tadi. Oh iya gak apa-apa. Ibu mau masuk ke vlog saya gak? Enggak deh, gak usah. Saya gak biasa di videoin kayak gitu. Puri, cepetan masuk mobil. Mau sampai kapan kamu di situ? Lama amat sih. Halo Bu. Puri, kamu di mana? Loh, kan tadi Bu nyuruh saya foto-foto di pantai. Cepetan kesini sekarang. Cepet. Iya, iya Bu. Iya, siap-siap. Ada apa Bu? Puri, sudah berapa kali saya ngomong ke kamu? Kalau bikin kerjaan itu harus teliti dan serius. Jangan seenaknya kayak gini. Maksudnya gimana, Bu? Ini laporan kamu masih amburadul kamu kasih ke saya. Hah? Amburadul gimana maksudnya, Bu? Laporan kamu ini nggak detail, nggak mendalam. Lain kali kalau bikin laporan itu harus menarik dan rapi. Ini saya buka halaman pertama aja saya udah males baca. Tapi, Bu... Udah ya, nggak usah ngebantah ya. Kalau dikasih tahu itu, dengerin dulu, cerna dulu, pahamin dulu. Baik, Bu. Pokoknya, saya mau laporan ini diperbaikin, ditambah laporan hari ini. Dan saya mau besok pagi ketika saya bangun tidur, laporan ini sudah ada di email saya. Siap, Bu. Udah sana kamu kerjain. Iya, Bu. Segera, Bu. Maaf, Bu. Kenapa laporan kamu nggak ada di email saya? Hah? Semalam udah saya kirim kok, Bu. Kamu jangan bohong ya. Saya udah ngecek inbox email kamu nggak ada. Ibu, boleh nggak, Bu, cek lagi? Siapa tahu... Siapa tahu apa? Siapa tahu saya nggak teliti gitu? Oh, bukan, Bu. Bukan itu maksud saya, Bu. Oh, jangan-jangan kamu nggak ngerjain nih. Enggak, Bu. Beneran saya kerjain tadi malam, Bu. Setelah selesai, saya langsung kirim email ke Ibu. Bentar, Bu. Saya cek ya. Maaf, Bu. Memang nggak kesend, Bu. Masih ada di draft email saya.
mau saya kirim sekarang, Bu. Menurut akal sehat kamu gimana? Iya, sekarang, Bu. Sekarang saya kirim. Gara-gara kamu nih jadi kesiangan, buang-buang waktu aja. Ayo Pak, jalan Pak.